dan lain. Maaf ada serak suara. Ada serak suaranya habis konser tadi malam. Ya, terima kasih kesempatannya pada panitia dari Kerawang. Tadi sedikit pengalaman sudah dijelaskan sama Pak Ajis. Mungkin langsung materi saya mungkin tidak terlalu banyak, hanya kita coba diskusikan bagaimana kultan atau automatic development untuk memposisi kondisi fisik atlet-atlet renang development ya. Langsung saja, langsung ke halaman berikutnya. Ya, ini sedikit gambaran tentang bagaimana tahapan dari long term development atlet gitu, dari mulai active star 0 sampai 6 tahun, kemudian naik ke 6, 8, kemudian 19, kemudian naik lagi ke 11, 15, 16, kemudian 16, 3 dan 16 ke atasnya. Nah, yang akan coba kita bahas mungkin akan mulai dari fundamental, yaitu dari umur 6 tahun ke atas ya. Ini ada urutannya mulai dari aktif secara fundamental. Ya, berikutnya kita masuk di slide berikutnya. Ini juga memperlihatkan bagaimana dari kronologikal usia, dari kronologi usia, dari fundamental, learning to train, training to train, training to compete. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa ada usia-usia tertentu yang mempunyai objektif latihan tentunya. Dan di sini teman-teman harus sangat konsen banget dengan tujuan latihan di setiap kelompok usia, baik itu untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Itu untuk aktivitas sehari-hari ataupun untuk jadi atlet ke depannya. Tumak ini mesti dibangun, atau daya tahan jantung atau kardio, daya tahan kardio. Nah, ceritanya menurut salah satu sumber dari long term athlete development bahwa sangat signifikan sekali ini di usia 11-13 tahun untuk anak perempuan, jadi mesti dibangun dari sejak usia 11-13 tahun untuk anak perempuan, kemudian untuk anak laki-lakinya itu dari 12 tahun sampai 14 tahun. Nah, kalau kita hubungkan dengan renang, tentunya ini teman-teman pelatih boleh kasih volume-volume yang agak panjang di kolam maupun di darat ya. Jadi tentunya nanti juga akan kita bahas berapa jam di kolam, berapa jam di darat aktivitasnya. Nah, lanjut slide berikutnya. Recording in progress. Mudah-mudahan nggak putus lagi nih. Oke, aman. Ya, berikutnya, komponen berikutnya adalah anaerobic capacity. Jadi, tentunya ini berhubungan dengan kemampuan kecepatan. Ya, nah, latihan anaerobic ini tentunya volumenya tinggi. Tidak sih, kalau menggunakan volume tinggi tidak signifikan. Jadi, teman-teman harus mengembangkan anaerobic ini di usia 10-13 tahun. Nah, itu sudah mulai diberikan latihan-latihan sprint pendek gitu ya. Misalnya di jarak 20 meter, 30 meter gitu. Nah, kemudian ini juga tidak baik kalau teman-teman pelatih memberikan latihan anaerobik terlalu awal, karena akan menyebabkan maladaptasi terhadap anak, atau istilahnya jadi tankinya tuh jadi keburu tebel lah istilahnya ya. Jantungnya tuh keburu tebel bahasanya gitu. Jadi diawali dengan berikan latihan-latihan aerobik dulu, kemudian anaerobik gitu ya. Nah, kemudian pemberian porsi latihan secara gradual atau secara bertahap itu dimulai dari usia 12-14 tahun untuk anak perempuan dan 13-15 tahun itu jendela pertama untuk anak-anak laki-laki. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan performa anak dari komponen kapasitas anaerobiknya. Berikutnya, nah,
Ini saya sering mendengar juga, seringlah pertanyaan yang mempertanyakan, kapan sih latihan daya tahan otot atau kekuatan otot diberikan? Nah, secara teori ini diberikan latihan kekuatan pada usia 13-15 tahun, mulainya di usia 13 tahun untuk anak laki-laki, dan anak perempuan itu di usia 13-16 tahun. Tentunya tidak langsung berat. Tentunya teman-teman pelatih bisa kasih latihan dari mulai menggunakan berat badan sendiri gitu ya. Kemudian baru progres menggunakan berat-berat yang lebih ringan, bisa menggunakan botol aqua yang diisi air, mungkin medicine ball, mungkin rubber. Kalau di renang biasa menggunakan tuba atau rubber ya. Ya. Ada jendela yang merupakan bagaimana itu menjadi optimal yang harus diberikan oleh pelatih. Jadi ada 5S istilahnya. Ada stamina atau endurance, kemudian strength, kekuatan, speed, kecepatan, dan kemudian skill dan suppleness atau flexibility itu ya. Nah, tentunya ini juga ada tahapan-tahapannya, kapan mesti diberikan, kapan optimalnya komponen-komponen ini diberikan, dilatih kepada, diperkenalkan kepada anak-anak. Endurance biasanya diberikan pada masa permulaan VHF, peak high velocity. Jadi peak high velocity ini ceritanya adalah masa perkembangan anak, puncaknya. Jadi daya tahan ini sebaiknya diberikan pada masa permulaan. Nanti akan kita bahas di berikutnya, slide berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jendelanya latihan kekuatan itu harus diberikan pada anak perempuan segera setelah masa peak high velocity. Sedangkan anak laki-laki itu diberikan 12 bulan sampai 18 setelah masa PHF anak laki-laki selesai, berakhir. Kemudian ini juga sering lupa bagaimana, kapan gitu komponen kecepatan diberikan untuk anak laki-laki. Itu jendela pertama biasanya terjadi di usia 7-9 tahun. Nah, kemudian jendela keduanya atau windows yang keduanya di usia 13-16 tahun. Nah, yang suka lupa itu adalah kita memberikan langsung dengan sprint-sprint gitu ya. Jadi, tapi seharusnya mereka diajarkan dulu bagaimana koordinasi gerak, bagaimana ayunan tangan, bagaimana angkatan kaki atau lutut, sehingga nanti pada saat mereka melakukan aktivitas sprint atau speed gitu, mereka mempunyai form gerak yang sudah baik lah ya. Jadi gerakannya menjadi optimal. Kan kita kadang suka lihat anak-anak berlari, misalnya tangannya lurus, kayak di film-film kartun ninja itu kan, tangannya lurus. Nah, kemudian posisi badannya, kemudian bagaimana gerakan tungkainya gitu ya. Nah, itu perlu diberikan. Nah, biasanya kita mengistilahkan itu adalah running ABC atau latihan-latihan koordinasi gerak. Nah, itu. Kemudian skill atau optimal skill biasanya dimulai dari active start. Nah, jadi skill-skill lebih ke apa namanya, kemampuan umpan motorik dasar, melempar, menendang, menangkap, melompat, dan lain-lain, itu mesti diberikan juga. Karena saya pernah punya satu pengalaman pada saat itu melakukan tes fisik untuk atlet nasional lah, cabang tertentu. Pada saat kita berikan satu model tes, itu dia kesulitan. Sebut saja misalnya tes kelincahan. Pada saat dia melakukan, harusnya berlari mundur atau back pedal ke belakang, itu mereka kesulitan. Jadi artinya pada saat di usia pembinaan, teman-teman kadang lupa memberikan latihan-latihan mundur ke samping, kanan, kiri, slide gitu-gitu. Nah,
itu sebetulnya kan motorik-motorik dasar yang mesti dibangun sejak usia dini. Dan seharusnya pada level nasional itu harusnya sudah mumpuni ya. Tapi pada kenyataannya ada beberapa atlet nasional yang justru tidak bisa melakukan kegiatan itu tadi. Nah, kemudian satu lagi juga yang ini penting juga adalah flexibility atau kelenturan. Nah, yang sering terjadi adalah pada saat kita memberikan pemanasan dan cooling down atau pelemasan, itu kadang kita sebagai pelatih atau sebagai guru olahraga kurang optimal, kurang perhatian. Jadi kadang kita hanya memberikan ya pemanasan dilepas gitu ya, tanpa kita perhatikan kualitas gerakannya, kemudian waktunya dan segala macam. Sama halnya juga dengan pada saat kita memberikan cooling down, itu kadang-kadang kita lupa hanya ngasih tahu, oke, pelemasan, anak-anak stretching sendiri gitu ya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang hasil dari kualitas pelemasannya tidak optimal. Akhirnya pada saat dia dewasa, banyak terjadi kekakuan-kekakuan di beberapa bagian tubuh. Akhirnya untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu menjadi tidak optimal. Ya, next. Oke. Ya, teman-teman di sini bisa lihat ada balok-balok merah dan biru. Nah, ini di atasnya adalah kronologi usia dari 5 sampai dengan 19 tahun. Kemudian di sampingnya ada komponen-komponen fisik dan teknik, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Yang merah itu adalah untuk anak perempuan, yang biru untuk anak laki-laki, dan juga merah dan biru bisa berarti hal utama yang harus dibangun. Kemudian yang pink dan yang ungu adalah bisa berarti dikenalkan atau bagaimana itu di maintenance atau dirawat atau dijaga. Nah, ini untuk contoh satu, misalnya komponen kelincahan itu teman-teman pelatih harus berikan dari mulai usia 6 tahun untuk anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah, kemudian sampai dengan 13 tahun, kemudian itu di maintenance. Begitu juga dengan anak perempuan, sampai dengan usia 14, itu di maintenance. Nah, ini merupakan komponen fisik yang penting juga, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ke bawahnya banyak ada kapan latihan kelincahan, keseimbangan, koordinasi gerak, kelenturan, kemudian kecepatan limb speed atau kecepatan apa namanya pinggang bergerak memutar gitu misalnya. Kemudian kapan basic teknik ini ke renang ya, basic teknik itu diberikan usia berapa, kemudian anaerobic speednya dan lain-lain ke bawahnya, nanti bisa teman-teman baca. Ya, next. Oke, ini yang tadi sempat kita bahas di awal. Jadi ada perbedaan puncaknya perkembangan atau pertumbuhan anak perempuan dan laki-laki. Ini kita lihat puncaknya PHF untuk anak perempuan itu di usia 12 tahun, sedangkan untuk anak laki-lakinya itu di usia 14 tahun. Nah, nanti ini teman-teman bisa baca ya, bisa lihat lagi. Jadi ini juga menentukan jendela-jendela. Nah, misalnya untuk anak perempuan, kapan misalnya latihan-latihan flexibility itu kita berikan, kita perkenalkan dari mulai usia 6 tahun. Yang tadi penjelasan yang di depan ya. Nah, ini di kotak-kotak ini adalah komponen-komponen sesuai dengan kapan optimalnya ini harus diberikan gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat nanti setiap komponen ini kapan diberikan tepatnya. Oke, lanjut. Ya, ini juga semakin memperjelas teman-teman dari semua komponen-komponen yang mesti kita berikan kapan tepatnya. Ini menjelaskan kapan windows kecepatan, kapan windowsnya skill, kapan jendelanya kekuatan diberikan, kapan jendelanya aerobik diberikan gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini untuk anak laki-laki misalnya tahapannya. Di samping paling kiri adalah usia, kemudian di kolom yang kedua adalah tahap
tahapnya dari fundamental, learning, to train, dan selanjutnya. Kemudian skillnya itu diberikan dari mulai usia 6 tahun, basic skill, basic renang, dan lain-lain ya, termasuk juga motorik dasar itu diberikan di usia itu. Nah, kemudian kecepatan itu diberikan di usia 6 tahun mulai untuk anak laki-laki, dan kemudian di Windows yang kedua itu di usia 11 tahun. Nah, kemudian kapan latihan kekuatan diberikan, itu dimulai dari umur 12 tahun ke atas ya, teman-teman. Tentunya kita tidak membayangkan memberikan latihan kekuatan yang berat-berat, enggak. Tapi bagaimana diberikan latihan kekuatan yang mungkin baru teknik dulu, bagaimana push up yang benar, bagaimana squat yang benar, lunges yang benar, gitu. Menarik, mendorong, dan lain-lain. Nah, kemudian kapan daya tahan diberikan? Nah, itu juga mulai dari usia 12 tahun. Nah, next. Ya, ini begitu juga dengan untuk anak perempuan. Nah, ini juga ada Windows-Windows-nya. Nanti bisa teman-teman lihat lebih jelasnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini hanya satu contoh bagaimana anatominya seorang perenang dunia gitu ya. Ini di sini dibandingkan antara Michael Phelps dengan Hugh gitu ya. Jadi memang untuk mencetak satu atlet yang istilahnya levelnya, performanya tinggi, jadi memang harus ideal gitu ya. Panjang lengan, terus tinggi duduk dan sebagainya, panjang tungkai, lebar jari gitu ya, bukan telapak tangan, dan lebar telapak kaki itu pengaruh dengan tentunya kualitas dari kayuhan, luncuran, dan sebagainya, terutama di secara khusus di renang. Oke, ya lanjut. Oke. Nah, ini teman-teman, hal yang penting juga harus dilakukan oleh teman-teman pelatih. Jadi dari awal, ini kelemahan di Indonesia pada umumnya. Jadi data ini kadang kita susah untuk nyarinya. Mungkin juga di nasional, kadang kita susah mencari track record progres dari kemampuan fisik setiap atlet. Nah, ini jadi kenapa ini menjadi penting? Karena tentunya ini menjadi data atau profil dari kemampuan fisik yang seharusnya direcord atau secara berkala dilakukan pengukuran oleh pelatih, sehingga kita akan tahu bagaimana progres perkembangan dari kemampuan fisik anak. Nah, tentunya juga berikutnya ini data kemampuan fisik atau profil fisik ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melihat baik itu kelebihan atau kekurangan atlet secara individu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat setiap individu tentunya punya kemampuan yang berbeda. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana progresnya dari meso ke meso, dari tahun ke tahun, progres perkembangan fisiknya. Nah, kemudian juga ini dari sisi psikologinya juga dapat dijadikan oleh pelatih untuk memotivasi atletnya. Baik itu yang secara performanya progresnya bagus ataupun belum bagus. Nah, tentunya itu teman-teman pelatih akan lebih paham bagaimana memotivasi dari sisi fisiknya gitu ya. Sebetulnya ini komponen item testnya itu tidak terlalu ribet atau susah ya. Jadi hanya beberapa item test saja. Nah, tentunya nanti untuk di senior akan berbeda. Ini saya tampilkan di sini untuk di yang usia pengembangan di junior ya. Ada curl up, ada ini curl up ini sit up, tapi hanya seperti curl. Jadi ini harusnya bisa saya tayangkan, cuman karena tadi gangguan dari sinyalnya, jadi akhirnya dari pihak panitia yang sharing dari presentasinya.
Gelap ini kakinya ditekuk, ditekuk, kemudian tangannya ditempel di apa namanya, di ubin atau di bawah. Kemudian nanti hanya mendorong sekitar sekian sentimeter, nanti ada penjelasannya. Kemudian trunk lift, itu juga nanti coba dijelaskan di berikutnya. Kemudian bagaimana kita mencari data juga kemampuan daya tahan dari bagian ekstremitas atasnya dengan push up. Kemudian berikutnya kita juga coba cari data dari kemampuan powernya dengan menggunakan vertical jump. Kemudian satu lagi kita coba tes standing long jump dengan menggunakan dua kaki, atau biasa kita sebut juga standing broad jump. Kemudian berikutnya kita lihat coba juga kemampuan power lengan dengan menggunakan medicine ball. Nah, nanti tesnya kita bisa buat banyak sebetulnya, tapi ini ada beberapa contoh aja. Next. Ya, ini teman-teman nanti bisa baca penjelasan curl up ya. Jadi kalau saya jelaskan secara general, jadi anak-anak ini berbaring, kemudian kakinya ditekuk sekitar 140 derajat, tekukan kakinya. Kemudian letakkan lengannya di samping tubuh. Di samping tubuh, telungkup telapaknya gitu. Kemudian nanti tugasnya adalah mendorong tangan. Ini untuk umur di bawah 10 tahun ya. Mendorong tangan sepanjang 7 cm gitu ya. Jadi hanya itu gerakannya. Jadi tangannya tetap menempel di ubin, kemudian mendorong ke depan. Kemudian agak crunch badannya gitu ya, agak naik. Dadanya agak naik, kepalanya agak naik. Tapi tangannya tetap ditempel di bawah sampai dengan 7 cm. Nah, itu diulang terus gitu ya. Nah, targetnya itu sampai dengan idealnya 75 kali melakukan curl up. Nah, kemudian untuk yang di atas 10 tahun, itu biasanya penandanya 11 cm. Jadi, dia harus mendorong tangan sepanjang 11 cm dari titik awalnya dia meletakkan tangan. Nah, kemudian trunk lift itu untuk melihat konturan dari belakang ya, pinggangnya. Jadi posisinya tengkurap, kemudian tangannya dikasih penanda dulu di depan pandangan atau di bawah jidat ya, di bawah jidat lah. Penanda hitam gitu, apapun boleh. Misalnya bentuknya lingkaran atau apapun. Kemudian lengannya diletakkan di samping badan atau di bawah badan, di bawah perut. Ya. Kemudian telapak tangannya terbuka ke atas. Nah, kemudian matanya menatap ke penanda yang kita taruh tadi di jidat. Kemudian dia mengangkat pinggangnya terus seperti orang kayang ya, kayang ke atas terus menenting. Tapi pandangannya tetap ke arah ke penanda tadi. Nah, nanti kita akan ukur sampai ke dagunya. Kadang ada yang ukur ke hidung, ada yang ukur ke dagu. Jadi kalau kita melakukan tesnya ke dagu, tes-tes berikutnya harus ke dagu. Tapi kalau kita melakukan ke hidung, tes-tes berikutnya harus ke hidung. Ya, berikutnya adalah posisi push up. Nah, ini teman-teman udah tahu semua lah push up ya. Makanya. Jadi tangannya dibuka selebar bahu, kakinya selebar bahu juga, pandangannya ke bawah, gitu ya. Jadi nggak ke depan, tapi ke bawah. Nah, nanti bagaimana posisi push up yang benar adalah posisi tangannya, sikutnya itu sampai rata dengan punggung. Itu artinya nol di bawah. Kemudian pada saat mendorong, betul-betul lurus. Kemudian posisi badannya juga lurus, dari mulai punggung, pantat, kaki, paha, itu lurus. Nah, itu dilakukan selama secara kontinu, nggak boleh berhenti, karena tujuannya untuk melihat bagaimana kemampuan daya tahan otot. Nah, kadang-kadang yang protokol yang suka dilanggar itu berhenti, nggak boleh berhenti. Kalau sudah berhenti, itu artinya sudah tidak tahan, jadi artinya sudah stop gitu di situ. Nah, berikutnya vertical jump. Nah, ini bisa dilakukan dengan hanya perlu dinding, teman-teman. Dinding yang rata, kemudian bawahnya yang rata,
kemudian satu penggaris itu bisa meteran atau penggaris yang panjang. Nah, melakukannya tentunya mudah. Jadi teman-teman, si atlet nanti berdiri di samping dinding dengan tangan kanan misalnya menempel di dinding. Nah, kemudian diukur itu berapa. Ya, dicoret aja, seret dicoret. Gitu. Kalau yang simpelnya gitu. Kalau misalnya mau buat alat, boleh pakai meteran atau pakai bikin lah gitu ya. Diukur sampai atas. Tapi kalau simpelnya cukup dengan menempel di dinding, tangannya lurus, tempel, diukur jarinya, dikasih ciri, penanda, kemudian habis itu melompat dengan awalan, kakinya ditekuk, kemudian melompat, meraih setinggi-tingginya. Nah, hasil raihan itu nanti diukur ke bawah berapa. Berapa senti? Nah, itu akan dapat. Berapa dapatnya itu, teman-teman. Nah, kemudian standing long jump. Ini juga untuk mengukur power tungkai, sama dengan tadi vertical jump. Nah, ini berdiri dikasih tanda, misalnya pakai lakban hitam, misalnya gitu ya, nolnya. Kemudian melakukan awalan dengan seperti pada saat mau start di renang, tapi nggak megang ya. Cuman setengah jongkok gitu. Kemudian tangan diayun ke depan, lompat sejauh-jauhnya. Nanti diukur tumitnya, yang paling belakang ya, berapa kemampuannya. Nah, kemudian berikutnya seated medicine ball toss. Ini untuk mengukur power lengan. Jadi sebetulnya yang paling teman-teman bisa buat, ini kan bentuknya mendorong ya, mendorong gitu dari dada ke depan untuk mengukur apa power lengan. Nah, kemudian juga teman-teman bisa buat satu lagi sama menggunakan medicine ball. Kemudian duduk, kakinya ditekuk, medicine ball-nya di atas kepala, kemudian diayun ke depan. Throwing, dilempar ke depan, itu untuk mengukur kemampuan powernya juga. Tapi lebih fungsional ya, seperti pada saat ayunan kayuhan tangan itu. Padding. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Oke. Ya. Lanjut yang berikutnya. Mundur. Satu lagi. Ya, oke. Ya. Berikutnya tentunya kita akan masuk ke tahapan dari pembinaan atlet jangka panjang atau long term athlete development, teman-teman. Nah, kita akan mulai dari tahapan yang kedua, yaitu usia 6 tahun atau 5 tahun ke atas, 8 atau putra 6-9. Nah, ini adalah tahapan fundamental. Saya hanya ambil beberapa tahapan aja di sini, terutama yang fisiknya ya. Nah, kalau di data awalnya itu ada psikologinya, ada technicalnya lebih lengkap. Tapi saya hanya ambil dari perkembangan fisiknya aja. Nah, tentunya di sini tahapan perkembangannya satu, gerak dasar kemampuan yang mesti dibangun adalah kelincahan, keseimbangan, koordinasi gerak, berlari, melempar, melompat, menangkap, dan ketampilan gerak yang lainnya. Juga teknikal ya. Tapi ini saya lebih ke fisiknya aja. Nah, tadi, jadi ini teman-teman jangan lupa, ini bisa diberikan mungkin di sesi misalnya sebelum ke teknik renang atau di sesi sendiri, boleh aja. Kalau misalnya sesinya ideal gitu, boleh diberikan di sesi sendiri. Tapi kalau tidak ideal, mungkin diberikan pada saat setelah pemanasan, diberikan bagaimana kelincahan, keseimbangan, koordinasi gerak, kemudian berlari, bagaimana melempar, menangkap, gitu ya, melompat, dan tampilan gerak yang lainnya. Ya, kemudian tentunya juga bagaimana teman-teman pelatih mengajarkan keamanan di air dan keterampilan teknik di air ya, itu tentulah, itu karena teman-teman pelatih renang ya. Nah, kemudian juga jangan lupa, baik di darat maupun di air, teman-teman harus kasih latihan-latihan kecepatan dengan jarak pendek.
dan juga latihan-latihan kelincahan, gitu ya. Biasa kalau latihan kelincahan itu hanya di bawah 15 detik, ya. Jadi nggak boleh terlalu lama. Kemudian berikan juga latihan-latihan kekuatan, tentunya dengan menggunakan berat badan sendiri. Misalnya apa namanya, custom push up, misalnya menggunakan lutut, kemudian atau berbagai model gerakan core boleh diberikan, yang statis maupun yang dinamis, itu boleh diberikan. Kemudian berikutnya adalah kuantitas aktivitas fisik, termasuk latihan di luar kolam. Nah, jadi di usia ini idealnya, karena kan untuk mencapai ideal kayaknya agak susah ya, karena pasti latihan cuma hanya seminggu dua kali gitu ya. Nah, di usia ini tentunya idealnya 1-3 sesi per minggu. Nah, kemudian nanti bertahap menjadi 4-6 sesi per minggu. Ya. Kemudian satu sesinya berapa lama? 30-60 menit per sesinya. Di sini yang diutamakan adalah volume atau pengulangan atau repetisi yang banyak. Itu jadi intensitasnya itu rendah. Jadi yang jadi target adalah lebih ke pengulangan banyaknya. Nah, kemudian kalau urusannya dengan kompetisi atau perlombaan di usia ini, sebetulnya tidak perlu kompetisi yang formal. Jadi bisa dibuat sendiri aja di klubnya, gitu ya. Atau simulasi pertandingan dan lain-lain, atau bikin kompetisi sendiri gitu. Nah, next, berikutnya. Oke, okay. Ya, aktivitas di tahapan ini tentunya juga menyangkut di mencakup fisik, teknik, taktik, mental, dan bagaimana kita mengajarkan lifestyle secara bertahap ya, gitu. Nah, kemudian yang saya akan bahas adalah di sini secara fisik. Nah, teman-teman, secara fisik tentunya harus dikenalkan bagaimana mengembangkan kemampuan fisik secara menyeluruh. Dan juga mobilitas sendi. Nah, ini penting juga. Nah, tentunya juga ini bisa dilakukan baik di darat atau di luar atau di dalam kolam, baik dry land atau di kolam ya gitu. Kalau istilah di renang. Nah, kemudian termasuk juga teman-teman jangan lupa walaupun mereka itu nantinya mungkin akan menjadi atlet gitu ya, tapi kan tidak semua jadi atlet. Jadi tentunya juga jangan hanya memberikan latihan di kolam. Teman-teman harus memberikan juga latihan ketempiran berlari. Karena berlari adalah satu kegiatan yang emang natural ya. Jadi semua orang harus bisa berlari, berjalan, dan lain-lain. Kemudian juga melompat dan melempar, dan lain-lain. Ya, itu istilahnya bagaimana kita memberikan latihan keterampilan motorik dasar lah, istilahnya gitu ya. Nah, kemudian juga di sini teman-teman harus memberikan pengenalan latihan kelincahan, keseimbangan, koordinasi gerak, tangan, kaki, gitu ya, mata, gitu, dan lain-lain. Kemudian juga koordinasi gerak, kelincahan, ABC itu kecepatan di sini dalam kurung ABC. ABC itu agility, balance, koordinasi, and speed, gitu ya, di dalam maupun di luar kolam ya, diberikannya. Kemudian tentunya dalam memberikan latihan-latihan kecepatan ini durasinya pendek, 20 meter, 10 meter, 15 meter, 30 meter gitu ya. Nah, tentunya juga bisa diberikan dengan menggunakan metode games. Bisa lari bolak-balik dan lain-lain lah gitu ya. Itu bisa dilakukan di luar dan di dalam kolam. Kemudian tentunya yang dibangun juga kecepatan linear, lateral, ke samping, linear tuh lurus gitu ya. Lateral, samping, kanan, kiri. Kemudian multi direction itu jadi ke seluruh arah. Jadi sehingga nanti anak-anak ini akan mempunyai kemampuan gerak yang baik ya. Jadi general gitu, tidak langsung, tidak hanya sedikit lah gitu ya. Nah, di bawah ini teman-teman ada contoh di mana sesi 3, 4, 6 per minggu. Nah, kalau misalnya 3 sesi per minggu tentunya bisa dilakukan selang satu hari, Senin, Rabu, Jumat, misalnya gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan 4 sesi, tentunya tinggal tambah 1 sesi lagi. Misalnya Senin, Rabu, Kamis, Jumat,
libur Sabtu gitu misalnya. Nah kalau 6 sesi itu kita bisa kita berikan latihan sampai dengan hari Sabtu gitu. Atau misalnya Sabtu nggak ada, Minggu, atau terserah, tergantung dari klubnya masing-masing. Nah ini adalah tentunya jadwal latihan ideal untuk usia ini. Nah tapi kan kemungkinan agak susah ya di Indonesia nih. Tapi kalaupun bisa, ya itu bagus banget gitu ya. Jadi 30-60 menit dalam satu sesinya dilakukan 3-4 bahkan 6 sesi secara progres ya. Ini contoh untuk di jadwal latihan di usia 5-8-9 tahun. Ya, next teman-teman, next Pak Admin. Ya, berikutnya tentunya ini di stage ketiga, bagaimana istilahnya learn to train. Jadi bagaimana atlet kita berikan atau anak-anak kita berikan bagaimana belajar berlatih. Ini belajar berlatih ini ya, belajar berlatih. Jadi tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Jadi usia 8, 11, 9 sampai 12 itu ini adalah belajar berlatih. Jadi di sini multi sportnya mesti dibangun. Jadi berbagai jenis kegiatan olahraga mesti dibangun gitu ya. Nah, tahapan yang penting dalam di fase ini adalah melanjutkan dari pembangunan, membangun dan konsistensi dari kemampuan fisik yang tadi. Jadi nggak boleh putus. Jadi tetap dibangun yang dari stage pertama tadi. Kemudian juga melanjutkan mengembangkan dan konsistensi kemampuan teknik renang. Nah, tentunya dari teknik renangnya juga, skill renang jangan putus juga. Kemudian berhubungan dengan volumenya, bagaimana fokus pada pengulangan kemampuan. Jadi pengulangan, repetisi, dibanyakin, sehingga anak-anak menjadi lebih mahir. Ya istilah kalau di olahraga, jadi otomatisasi lah ya. Karena gerakannya kan siklik ya. Siklik terus-menerus gitu, terus-menerus. Ya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman pelatih tetap memonitor kemampuan dari kelenturannya. Nah ini penting karena tentunya kalau misalnya anak-anak tidak lentur terutama di bagian bahu ya, nanti kan akan mengganggu dari kemampuan optimalisasi atau kualitas dari teknik kayuhan lengan ya. Nah kemudian juga ini yang kadang lupa. Jadi kita juga harus membangun sebagai pelatih bagaimana membangun dasar-dasar perilaku atau attitude ya. Bagaimana itu untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain dan cabang dan kemudian juga cabang olahraga. Nah, ini yang suka lupa. Saya ambil satu contoh misalnya cabang olahraga lainnya, di bela diri misalnya. Saya lihat yang attitude-nya sampai saat ini bagus gitu ya, itu di judo. Jadi bagaimana mereka hormat secara sesama teman, bagaimana dia menghargai tempat latihannya, matrasnya, bagaimana dia menghormati, menghargai latihnya dan lain-lain, dan juga orang tua gitu ya. Nah, itu yang saya lihat jelas sekali itu di judo. Nah, kalau saya lihatnya itu bisa dijadikan contoh bagaimana di cabang lain, khususnya di renang ini juga attitude itu mesti dibangun gitu ya. Karena juara itu kan tidak hanya menang, tapi secara umum juga dia punya attitude yang bagus gitu ya ke depannya. Nah, usia dini ini tentunya menjadi sangat tepat banget untuk membangun bagaimana attitude itu dimulai, dikenalkan, diajarkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya masuk ke kuantitas aktivitas fisiknya, termasuk latihan di luar kolam ya. Nah, di usia ini udah naik lagi nih. Per minggunya 4-6 sesi. Kemudian secara durasi waktunya juga meningkat 60-90 menit per sesinya. Kemudian di sini disebutkan juga bagaimana di waktu di kolam 4-7 ya. 4-7 jam di kolam. Kemudian kalau dilihat dari volumenya
8 sampai 14 km seminggu ya, seminggu. Kemudian jangan lupa juga selain latihan di kolam, anak-anak ini juga mesti diberikan aktivitas olahraga lain. Ya mungkin 2 sampai 3 cabang, mungkin bisa bola, bisa atletik, bisa senam, apapun lah di luar renang. Untuk memperkaya kemampuan motoriknya gitu ya. Dalam 1 tahun itu. Oke. Kemudian yang menjadi objektifnya adalah volumenya tinggi, repetisi pengulangannya tinggi di usia ini, intensitasnya rendah. Kemudian lebih teman-teman pelatih harus lebih fokus ke bagaimana pengembangan skill ya. Jadi kualitas. Jadi harus dievaluasi biar tidak terjadi apa namanya kesalahan yang berulang sehingga nanti jadinya otomatisasinya disalah gitu. Nah, kemudian intensitas dari mulai rendah, kemudian progres ke sedang. Gitu ya, mengikuti kemampuan kemahiran dari kualitas ke technical-nya. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan di usia ini, di usia 8 sampai 12 tahun, mana mungkin di klubnya harus memodifikasi perlombaan dan bagaimana mengenalkan struktur perlombaan di event-event yang formal. Jadi biar nanti pada saatnya mereka turun di kejuaraan-kejuaraan yang formal, mereka sudah tidak kaget lagi dengan peraturan-peraturan yang nanti diberikan gitu ya, yang ada. Kemudian penghargaan diberikan fokus pada perkembangan skill dan kemampuan fisik ya, aerobik lah gitu ya. Jadi tidak ke prestasi yang namanya catatan waktu, nggak usah dulu tuh gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana penghargaan terhadap kemampuan teknikalnya, kesempurnaan teknik gitu dan lain-lain, dan juga ke perkembangan dari sisi aerobiknya, dari sisi fisiknya. Kemudian disarankan kalau ada itu 1-2 kali per tahun ikut perlombaan di usia ini. Itu ya, disarankan 1-2 kali perlombaan setahun. Ya, next. Oke. Nah, ini kita masuk ke slide berikutnya. Secara fisik, jadi juga ini melanjutkan membangun kelincahan, tetap dibangun kelincahan, keseimbangan juga tetap dibangun dengan banyak metode keseimbangan, koordinasi gerak juga dibangun, kecepatan koordinasi gerak dibangun, baik di dalam maupun di luar kolam. Nah, kemudian tentunya latihan-latihan kecepatan dilakukan tetap masih dalam durasi-durasi pendek atau jarak-jarak pendek. Kemudian juga daya tahan melalui latihan-latihan dengan game, misalnya bisa dengan main bola atau main game, main basket dan lain-lain, itu bisa diberikan. Nah, kemudian untuk pembebanan teman-teman bisa berikan dengan menggunakan medicine ball, rubber dan lain-lain ya, yang tentunya bebannya lebih ringan, dari ringan lah mungkin 20-30% dari berat badan anak gitu ya, atau mungkin bahkan 20%-an gitu, ringan. Kemudian juga jangan lupa kelenturan harus tetap dijaga terus, di maintenance terus, dibangun terus. Ya. Kemudian di usia ini teman-teman harus sudah mulai mengenalkan bagaimana struktur dari pemanasan yang baik itu. Kemudian dari baik itu stretching dan cooling down dan lain-lain. Ya. Karena ini penting sekali teman-teman. Kadang saya lihat yang sudah senior gitu, banyak yang mengabaikan struktur dari baik itu pemanasan maupun pelemasan ya, itu penting sekali. Selain untuk menjaga kualitas dari kelenturan mobilitas sendi, juga mengurangi kemungkinan cedera karena kemampuan fleksibilitasnya bagus gitu ya. Nah, kemudian teman-teman pelatih, ini di bawah ada contoh idealnya di usia ini berapa sesi latihan dalam satu minggu, yaitu 4-6 sesi per minggu. Ini bisa dilihat, ini idealnya. Baiknya sih ideal, tapi kalau tidak ya mungkin minimal
80%-nya lah gitu ya. 80%-nya, kalau 50%-nya kan terlalu sedikit. Cuma 2 kali atau 3 kali seminggu gitu ya. Oke, ya lanjut. Ya, berikutnya kita akan masuk ke fase berikutnya. Trend to trend, di mana di sini teman-teman targetnya adalah bagaimana membangun mesinnya. Membangun mesin para atlet ini untuk persiapan di yang lebih tinggi atau untuk menjadi performa yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini bagaimana kita membangun mesinnya. Ya. Ini usia 11, 14, 12 sampai 15 tahun. Nah, tahapan ini di mana teman-teman harus mengembangkan lebih lanjut dan kemahiran dalam kemampuan teknik kecabangan. Nah, ini urusannya teman-teman lebih paham lah ya, bagaimana mengembangkan teknik kecabangan lebih lanjut, secara kualitas gerak dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana juga teman-teman membangun kemampuan aerobik. Ya, aerobiknya terus dibangun, atau bahasa gampangnya yang biar kita lebih gampang adalah VO2max-nya terus dibangun, gitu ya. Tangki bensinnya dibangun biar gede gitu. Kemudian bagaimana kita memaintenance dan mengkonsolidasi dari kemampuan skill atau skill gitu ya, skill kemampuan ya. Kemudian speed dan flexibility, jangan lupa tetap harus itu dibangun. Nah, kemudian bagaimana itu membangun kekuatan usia 12 sampai 18 tahun ini. Kalau untuk cewek itu biasanya dimulai segera gitu ya, setelah masa peak height velocity berakhir. Nah, kalau untuk cowok biasanya tunggu 12 sampai 18 bulan setelah masa perkembangan puncaknya. Ya, kemudian mulai diberi pengenalan, belajar mengenai mental skill, bagaimana mungkin mengatasi latihan yang agak capek gitu ya. Kemudian bagaimana juga mengatasi kesiapan mental pada saat mau bertanding dan sebagainya. Nah, kemudian tetap teman-teman, ini menjadi hal yang utama juga, bagaimana dari komponen kelenturan harus tetap dimonitor biar tidak hilang. Nah, itu akan mengganggu kalau mulai hilang. Ya, kemudian berikutnya adalah bagaimana kuantitas aktivitas fisiknya. Nah, ini lebih ideal lagi, 6 sampai 12 sesi per minggu. Idealnya ya. Ini untuk usia 12 15 ya. 11 14 putri, 12 15 putra. 6 sampai 12 sesi per minggu. 60 menit sampai 120 menit per sesi. Tentunya ini bersih ya teman-teman, bersih gitu ya. Ini durasi bersih, 60 menit itu durasi bersih. Tidak termasuk pemanasan dan cooling down. Jadi ini bersih. Nah, kemudian berapa waktu di kolam? Waktu di kolam di sini disebutkan 12 sampai 24 jam per minggu. Nanti tinggal bagi aja tuh. Per sesinya bisa sampai 2 jam. Kemudian kalau dihitung dari volume jarak, di sini antara 24 sampai 30 km per minggu. Atau mungkin kalau sudah itu dianggap mampu, teman-teman ini bisa progres menjadi 40 sampai 50 km kilometer per minggu. Nah, kemudian jangan lupa juga tetap teman-teman harus kasih yang namanya multilateral development, yaitu hubungannya salah satunya adalah berikan partisipasi 1 sampai 2 cabang olahraga dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi mesti ikut juga cabang olahraga yang lain sebagai menambah kemampuan motor. Kemudian di sini tetap volumenya tinggi, lapisan latihan kapasitas aerobiknya fokus mulai dari permulaan peak height velocity sampai dengan puncak peak velocity, karena tadi sempat kita bahas bahwa di
di fase itu adalah merupakan fase optimal untuk membangun daya tahan aerobik gitu ya. Kemudian intensitas dari latihan kecepatan mengikuti puncaknya gitu ya. Tadi juga kita sempat lihat kapan kapan latihan kecepatan diberikan itu yang berhubungan dengan peaking head velocity-nya baik putra maupun baik putri maupun putra. Ya. Berikutnya objektif perlombaan disarankan 1 sampai 2 siklus per tahun. Jadi 2 kali perlombaan setahun. Penghargaan perlombaan fokus pada kemampuan pencapaian jarak dan stroke. Nah, ini masih di pencapaian jarak dan stroke ya. Jadi masih dilihat dari kemampuan capaian kualitas stroke, jumlah stroke dan berapa jauh dia melakukan yang jarak yang dia yang dicapai gitu ya. Kemudian membangun modalitas dalam perlombaan seperti struktur pemanasan dan cooling down yang sempat tadi kita bahas. Nah, ini mesti diberikan kesadaran karena kalau tidak diberikan pemahaman sejak usia dini kayaknya nanti tidak akan menjadi satu kebutuhan gitu ya di pada saat mereka dewasa. Jadi mesti dari sejak usia dini ini dibangun agar menjadi suatu kesadaran ya gitu. Kemudian mulai dikenalkan karena kadang-kadang kan banyak gitu ya satu orang biasanya di renang main beberapa nomor gitu ya. Nah, mungkin di sini mulai dikenalkan bagaimana taktik. Nah, itu teman-teman pelatih yang lebih paham. Mungkin bagaimana pengambilan di awal berapa stroke cepat misalnya. Mungkin di jarak tertentu stroke panjang atau di jarak tertentu stroke sprint lagi. Nah, itu teman-teman pelatih lebih paham lah ya. Ya. Next. Ya, berikutnya kita langsung. Jadi di komponen fisiknya utamakan pada keseimbangan dan kondisi fisik umum. Ini jadi kita masih bicara fisik umum karena di sini kan judulnya tadi membangun engine lah ya, membangun. Jadi bagaimana kita istilah gampangnya bagaimana biar jantungnya tuh gede lah. Tankinya gede, bensinnya banyak. Jadi nanti pada saat kita berikan di berikutnya di level berikutnya drill banyak tidak akan bermasalah dengan pemulihan gitu. Ya. Kemudian prioritas latihan aerobik pada masa permulaan PHF peak head velocity. Jadi pada saat mulai permulaan fase PHF ini latihan ini harus sudah latihan daya tahan harus sudah mulai diberikan. Kemudian berikan latihan kekuatan untuk anak perempuan setelah masa PHF. Segera ya, immediately lah, segera. Nah, kalau anak cowok kan 12 sampai 18 bulan setelah masa PHF ini selesai gitu ya. Nah, kemudian fokus pada otot-otot yang walaupun sebetulnya harusnya semua otot dibangun ya. Tapi tentunya ada fokus pada otot di bahu, shoulder, kemudian di otot di siku, di elbow, kemudian bagaimana juga core-nya dibangun, kemudian juga di pin dan ankle-nya juga dibangun, kemudian juga stability-nya jangan lupa, stabilan tubuhnya jangan lupa dibangun. Metodenya banyak, itu teman-teman, jadi tentunya nanti kalau turun langsung di lapangan, lebih enak bagaimana memberikan model-model latihan yang tadi gitu ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir kelenturan itu jangan lupa sampai kapanpun jangan lupa karena itu paling gampang hilangnya tuh kelenturan. Ya karena tanpa berasa pada saat kita tidak melakukan latihan mungkin pemanasan dan cooling down yang terstruktur, terbaik, teroptimal, lama-lama akan numpuk, lama-lama jadi kaku dan kemungkinan cederanya sangat mungkin. Nah, next. Di bawah ini, teman-teman bisa lihat secara sesi latihan juga progres. Jadi di usia ini, mulai dari 4 sesi per minggu sampai dengan 12 sesi per minggu. Kalau yang serius, ya harusnya ideal ya, 6 sampai 12 sesi. Progres ya, progres. 6 dulu mungkin, naik 7,
naik 8, naik 9, 10, 11, 12 gitu. Ya, next. Ya, berikutnya. Berikutnya tentunya yang train to compete. Jadi di sini bagaimana teman-teman pelatih istilahnya memberikan latihan-latihan yang tujuannya untuk apa? Bagaimana memberikan latihan untuk berkompetisi. Jadi di sini berlatih untuk berkompetisi ya, berlatih untuk bertanding lah. Ceritanya masih berlatih bertanding nih ceritanya. Ya, nah ini tentunya usia 14 sampai dengan 18 tahun, ya. Nah, pendekatan apa yang mesti kita berikan di sini adalah bagaimana kita sebagai pelatih harus sudah latihan fisik diarahkan secara individu. Karena tentunya secara data fisikal yang tadi saya jelaskan di awal, jadi harus punya data fisik gitu ya. Data fisik, melakukan tes fisik. Nah, dari data itu kita membuat program secara individu. Ya. Nah, kemudian bagaimana di sini menjadi target utama juga bagaimana komponen fisik menjadi mahir. Begitu juga dengan teknik, begitu juga dengan kemampuan taktik, ya. Nah, kemudian kemampuan untuk bertanding di berbagai situasi dan lingkungan. Di sini pelatih mesti mengajarkan bagaimana menghadapi kemampuan bertanding di segala situasi dan lingkungan. Gitu ya. Nah, kemudian ini selalu diingatkan kelenturan. Kelenturan itu harus selalu dijaga, harus selalu dibangun. Kemudian melanjutkan dari tadi mengajarkan attitude, lifestyle, dan lain-lain. Ini teman-teman pelatih juga harus mengajarkan bagaimana tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap tim, terhadap cabang olahraganya, terhadap pelatih, dan lain-lain. Gitu ya. Dan juga membangun lifestyle sebagai calon atlet gitu ya, atau atlet lah gitu. Bagaimana pola tidur, bagaimana pola struktur dari latihan, bagaimana dia disiplin waktu, bagaimana dia sadar akan mana sih makanan yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh dimakan. Nah, itu harus sudah mulai diajarkan ya, kita namkan. Nah, kemudian membangun komponen kekuatan berdasarkan fase peak height velocity. Jadi bagaimana anak perempuan diberikan langsung setelah masa ini berakhir. Nah, kalau untuk anak laki-laki tadi 12 sampai 18 bulan setelah masa perkembangan, puncak perkembangan berakhir. Itu ya. Kemudian juga bagaimana kita pelatih dan atlet harus bisa memanage performa saat bertanding. Jadi bagaimana biasanya kalau bahasa di kitanya di pelatihannya, bagaimana fase tapering dan preparation menjelang pertandingan itu kita manage sedemikian rupa sehingga hasilnya menjadi optimal ya, gitu. Jadi kadang saya masih ketemu yang gini, begitu mendekati kompetisi volume latihan ditambah. Nah, itu akan menjadikan justru kemungkinan fatigue atau kelelahan. Akhirnya pada saat tanding performanya nggak optimal karena badannya fatigue gitu ya, bukannya performanya yang peak yang dapat, justru malah fatigue-nya. Itu kadang saya masih ketemu tuh yang begitu mau kompetisi disikat gitu ya, volumenya ditambahin. Ya, lanjut. Belum berikutnya adalah bagaimana kuantitas aktivitas fisik termasuk latihan di luar dan di dalam kolam. Nah, ini naik lagi sesinya teman-teman di usia ini, tentunya naik lagi. Sudah mulai 8 sesi sampai 12 sesi per minggu. Kemudian waktunya yang tadinya 60 menit sekarang naik jadi 90 sampai 120 menit per sesi latihan. Kemudian di kolam renangnya, di kolamnya ya, 16 sampai 24 jam per minggu. Kemudian kalau dilihat dari jarak atau kilometernya 40 sampai 50 km per minggu. Kemudian spesialisasi nomor lombanya juga harus sudah mulai dioptimalkan.
Kemudian program latihan individu fokus terhadap volume dan intensitas berdasarkan spesialisasi dan periodisasi. Nah, di usia ini, teman-teman, harus sudah dibuat periodisasi latihan atau perencanaan latihan secara formal ya. Kalau tadi di bawah usia ini tentunya tetap ada program latihan, tapi simple aja, maksudnya tidak menggunakan periodisasi yang rumit lah gitu ya, yang kompleks. Nah, kemudian objektifnya di usia ini adalah 3 kali perlombaan dalam yang levelnya bawah gitu ya. Di bawah levelnya. Jadi ya mungkin tujuannya untuk melihat apa kemampuannya dia secara optimal dan termotivasi lah gitu. Dia dapat lah gitu ya, catatan waktu dia dapat. Kemudian 2 kali di tanding yang levelnya sama. Nah, ini juga mungkin tujuannya untuk memotivasi agar si atlet nanti bisa setelah ini bagaimana memaksimalkan latihannya lagi agar lebih optimal lagi. Dan kemudian juga 1 kali tanding dengan level di atasnya, sama tujuannya memotivasi juga. Kemudian jangan lupa membuat simulasi pertandingan dengan target peak performa, tentunya dengan target yang sebenarnya ya. Gitu. Dan kemudian tentunya sekarang ada istilahnya modeling atau spesifik atau fungsional warm up. Jadi teman-teman harus coba membuat model pemanasan yang sesuai dengan karakter kebutuhan pada saat tandingnya gitu, ototnya, gerakannya dan lain-lain. Kemudian juga teman-teman harus juga bagaimana asupan nutrisinya ini mulai diberikan secara baik gitu ya, dan mulai diberikan kesadaran akan pentingnya nutrisi dan dukungan-dukungan lainnya tentunya, baik secara mungkin psikologi, mungkin ada biomekanik dan lain-lain, ataupun sport medis gitu ya. Nah, kemudian membenahi dan mengimplementasikan taktik perlombaan. Nah, ini menjadi tugasnya pelatih, bagaimana teman-teman hati mengajarkan itu ke atletnya. Ya, next. Ya, next, oke. Okay. Ya, langsung. Jadi, di fase train to compete ini, jadi berlatih untuk bertanding. Latihan fisik individual yang tentunya melanjutkan membangun kekuatan tadi, shoulder, elbow, core, spine dan ankle stability dan lain-lain. Kemudian fokus pada optimalisasi tadi, preparation, tapering dan picking. Oke, sedikit menjelaskan tentang tapering dan picking. Nah, tentunya teman-teman dulu sempat sering dengar namanya unloading. Nah, unloading itu hanya istilahnya mengurangi latihan kekuatan gitu ya, unloading. Tapi sebetulnya tidak hilang. Nah, kalau istilah tapering itu sudah mencakup segala komponen, termasuk teknik, fisik, psikologi, nutrisi gitu dan lain-lain. Nah, tapering ini dibangun atau masa tapering ini dilakukan tentunya sesuai dengan tingkat pemulihan atlet per individu. Dari mana kita bisa dapat kemampuan pemulihan per individu? Tentunya dari monitoring latihan. Jadi teman-teman juga harus membuat satu format monitoring latihan, di mana itu kita lakukan monitoring harian, sehingga kita akan tahu kemampuan pulihnya atlet, cederanya atlet, kualitas tidur, lamanya tidur, makanan, dan lain-lain. Sehingga nanti pada saat penentuan tapering, tentunya setiap atlet akan berbeda panjang dan pendeknya. Mungkin ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, mungkin ada yang 1 bulan, gitu ya. Ada yang 1,5 bulan, itu lain-lain. Nah, tentunya tujuannya tapering ini adalah untuk sesuai dengan goal kita mencapai peaking-nya di hari kompetisinya, gitu ya. Jadi pada saat kompetisi, fatigue-nya hilang, kecemasannya hilang, secara dukungan nutrisinya bagus, mentalnya bagus gitu ya, dan segala macam. Ya. Nah. Kemudian di bawah ini adalah contoh sesi, teman-teman. 8 sampai 12 sesi per minggu di fase ini. Idealnya.
Ya, kalau kita mau bersaing dengan Asia Tenggara, Asia, dan dunia, ya minimal secara volume, secara intensitas, kita sama lah ya, gitu ya. Belum lagi kita bicara tinggi badan dan lain-lain. Ya, next. Nah, ini adalah fase terakhir di mana kita sebagai pelatih, bagaimana target di sini adalah bagaimana berkompetisi untuk menjadi juara. Nah, ini usianya udah 16 plus, jadi memang ini udah targetnya bagaimana menjadi juara gitu ya. Oke. Jadi di sini yang menjadi objektifnya adalah bagaimana optimalisasi dari program latihan dengan pengaturan jadwal pertandingan. Tentunya pada saat kita menyusun program latihan sudah beserta dengan kapan mau bertanding, kapan tryout, kapan training camp, kapan pertandingan antara, kapan pertandingan utama. Nah, di situ harus sudah secara serius disusun sedemikian rupa sehingga kita akan capai ke puncaknya atau peaknya. Kemudian tentunya di sini secara fisikal sudah sangat fungsional, sudah sangat spesifik sesuai dengan nomor tandingnya. Begitu juga dengan technical, begitu juga dengan taktik skillnya. Kemudian yang diharapkan dari di usia ini adalah bagaimana si atlet bisa secara konsisten dari sisi performa pertandingannya di semua kondisi dan situasi pertandingan. Nah, ini susah nih untuk bagaimana membuatnya. Tapi kalau kita sebagai pelatih, fashionnya pelatih biasanya itu asik gitu dalam menyusun bagaimana strategi tapering, unloading, dan lain-lain. Kemudian juga jangan lupa meneruskan yang tadi, attitude, tanggung jawab, dan di sini juga teman-teman harus membangun yang namanya sifat kepemimpinan dari atlet tersebut ya, gitu ya. Jadi setiap orang kan leader buat diri sendiri, jadi memang mesti dibangun lah, gitu ya. Karena hubungannya nanti sama tanggung jawab dan lain-lain. Ya, kemudian istirahat secara berkala, ya, dari kompetisi-kompetisi yang dijalani, gitu ya. Jadi ini istilahnya ada masa transisi-transisi yang berkala, gitu ya. Bukan transisi panjang ya, ini transisi berkala. Habis mungkin try out, habis pertandingan antara dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana kita menguatkan lagi lifestyle-nya sebagai atlet, pola makan, pola istirahat, pola latihan, dan lain-lain. Itu penting banget. Kemudian tentunya ya secara pelan-pelan bagaimana kita juga memberikan pembekalan kepada atlet, rencana karir setelah masa atletnya selesai lah gitu ya. Itu penting juga itu. Kemudian berikutnya kuantitas aktivitas fisik, termasuk latihan di luar kolam. 10 sampai dengan 15 sesi latihan per minggu. Itu ideal, penting. Kalau memang targetnya performa tinggi, ya secara volume latihan harus ideal, gitu ya. 90 sampai 150 menit per sesi latihan. Kemudian waktu latihan di kolam 20 sampai 24 jam. Volumenya 40 sampai 50 km per minggu. Tergantung dari tentunya spesialisasi nomor tandingnya. Kemudian program latihan sangat individual karena memang secara kemampuan baik fisik teknik itu kan individu. Jadi memang cara program harus individual. Ya, objektif perlombaannya, jadwal pertandingan advance. Jadi memang sudah mahir ya. Ini apa nomor-nomor atau event-event yang memang kelasnya mahir lah gitu ya. Kemudian apa yang menjadi target di setiap pertandingan? Puncak performa harus optimal gitu ya. Kemudian bagaimana juga kita harus mempersiapkan bagaimana pemanasan yang proper yang baik gitu ya. Pemulihan yang baik secara kompetisi, antar kompetisi, antar race, itu harus ada. Jadi ada yang namanya post recovery. Post recovery itu atau post game recovery atau post match recovery. Itu biasa diberikan antar lomba. Jadi misalnya sehabis lomba sekian meter kasih recovery. Jadi tujuannya agar begitu masuk ke nomor berikutnya sudah siap lagi dengan pemulihan yang optimal gitu ya. Baik
nutrisinya maupun dari sisi fisikalnya, ototnya ya. Dukungan nutrisi dan lain-lain itu penting banget, karena tanpa bensin yang bagus tentunya jalannya tidak akan bagus gitu ya. Sama program latihan sangat individual, oke. Kemudian berikutnya terakhir itu bagaimana kita sebagai pelatih juga memperbaiki juga dan bagaimana mengimplementasikan dari taktik dan strategi pertandingan di lapangan. Tentunya pelatih teknik lebih paham itu. Next. Ya, oke. Okay. Yang menjadi fokus secara fisik di fase ini adalah fokus menjaga performa dan kemungkinan meningkatkan lagi kemampuan fisiknya. Kalau masih mungkin tingkatkan lagi fisiknya. Optimalkan lagi fisiknya. Kemudian, tetap bahasanya di sini, menguatkan lagi shoulder-nya, elbow-nya, core-nya, spinal-nya, dan ankle stability-nya juga mesti dibangun. Karena tentunya itu pengaruh dengan, apa namanya, kaki ya, di bawah gitu, buat lecutan. Tetap sama, fokus pada individual. Dan tadi yang sempat kita bahas, bagaimana rest-nya atau istirahatnya dibuat secara berkala, kemudian bagaimana kita juga melakukan preventif dari cedera dan lain-lain, kemudian secara dukungan support recovery-nya, baik antar latihan, baik antar post-game, gitu, itu mesti dilakukan. Gitu. Nah, itu penting sekali untuk mempercepat pemulihan, membantu mempercepat pemulihan. Nah, ini contoh 10 sesi dan 15 sesi latihan per minggu. Anggaplah 10 sesi lah, 15 sesi mungkin agak berat buat di Indonesia ya. Karena di nasional pun kadang nggak nyampe 15 sesi. Kecuali yang sehari 3 sesi latihan. Kalau 10 sesi kita bisa buat Senin pagi, Senin sore, Selasa pagi, Selasa sore, Rabu pagi, Rabu sore rest. Kamis pagi, Kamis sore, Jumat pagi, Jumat sore, Sabtu pagi, Sabtu sore rest. Atau bisa dibuat 3-1 atau 5-1 lah ya, tergantung dari fase latihannya. Oke, okay. Teman-teman, sebelumnya mungkin minta maaf karena tadi sempat terjadi trouble yang berulang-ulang karena saya lagi ada di suatu tempat yang agak terpencil nih di Kalimantan Selatan. Jadi sinyalnya agak masalah. Akhirnya saya pindah ke tempat yang lebih tinggi itu agar kabar lebih gampang, karena memang agak susah ya, jadi kayak di Instagram nih, orang nyari sinyal ke tempat yang lebih tinggi, itu memang terjadi nih, kayak saya saat ini. Oke, okay, Mas Ajis, mungkin itu teman-teman pelatih yang bisa saya sampaikan, sedikit paparan yang bisa saya sampaikan, semoga agak jelas ya, karena surat saya agak jerat, agak serat, dan mungkin agak cepat tadi ya. Kalau ada, ya mungkin nanti kita akan bisa diskusi. Mudah-mudahan kita bisa diskusi. Terus kalau teman-teman juga mau diskusi silakan, gitu, saling berbagi pengalaman. Dan nanti juga saya mungkin akan sedikit berbagi pengalaman dari pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang nanti akan disampaikan teman-teman. Mungkin itu Mas Ajis. Oke, ya. Terima kasih untuk sekolah materi hari ini, luar biasa. PAD ya, ini persiapan atlet jangka panjang. Jadi persiapan atlet itu tidak hanya sulap ya, ingin langsung juara, ingin langsung ini, ternyata prosesnya sangat panjang, prosesnya sangat panjang. Makanya seperti yang dijelaskan dari awal-awal Coach Felix, kemudian Coach Kla, intinya bagaimana kita menjelaskan persiapan atlet jangka panjang ke orang tuanya masing-masing. Kendalanya itu, karena orang tua itu ingin menuntut di anak kompensasi pada saat usia yang dijelaskan tadi di saat LPAD. Sesi berikutnya untuk sesi tanya jawab, silakan di kolom chat aja. Nanti ke pertanyaan dulu untuk pertanyaan. Ya, waktunya
waktunya hanya sekitar 15 menit. Masih panjang, 15 menit masih panjang. Untuk sesi tanya jawab mungkin dari coach atau dari teman-teman yang ingin mau bertanya, silakan sesi pertanyaan dibuka. Loh. Apa mau langsung Bapak Mangga? Boleh langsung Mangga, boleh. Mikrofonnya. Ya. Ya. Ini Yoi. Siap, yang mau bertanya dinyalakan mikrofonnya, yang tidak bertanya silakan dengarkan ya, jadi biar nggak bentrok. Boleh izin bertanya, Pak? Ya, siap. Oh ya, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Tadi kan cukup dijelaskan mengenai waktu-waktu pelatihannya. Jadi ada umur kriteria tertentu untuk orang latihan. Nah, jika di lapangan itu menemukan orang-orang yang ingin berlatih, namun dia bisa jadi terlambat dan bisa jadi pun mendahului motoriknya. Nah, itu bagaimana untuk menyikapinya dan bagaimana pula ketika atlet itu berhenti pelatihan selama semisal, saya semisalkan seminggu. Nah, itu bagaimana program yang harus dilakukan setelahnya. Ya. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Tadi yang pertama adalah, yang pertama tadi kurang jelas ya. Mendahului motoriknya tuh gimana maksudnya, Mas? Coach, gimana tadi coach yang pertama, coach? Ya, sok enggak dijelaskan mendahului motoriknya seperti apa maksudnya? Kan tadi ada batasan waktunya. Nah, itu bisa aja orang itu waktu latihan itu dia terlambat ketika dia harus melalui tahap satu karena dia tadi kan hanya umur kan jenjangnya. Oke. Bagaimana kalau mendahului juga motoriknya dia udah bisa menguasai terlebih dahulu hal-hal yang memang di waktunya itu udah bisa dilalui secara cepat, nah seperti itu. Oke. Terima kasih coach. Jadi kadang ada dua istilah dalam kepelatihan itu kronologikal usia atau kronologikal latihan. Nah, kadang yang tadi kasus itu juga banyak terjadi gitu ya. Jadi orang telat masuk latihan, akhirnya kalau kita lihat ke pentahapannya udah kelewat gitu ya. Coach. Jadi untuk mengatasi itu yang menjadi hutangnya dia tetap dimasukin, tapi tetap juga dimasukin di kelompok usianya dia gitu. Jadi selama progres aja proses gitu ya. Jadi karena memang dia sudah tertinggal masuknya telat gitu ya. Tapi nah utang yang ke belakang itu tarik aja ke situ walaupun mungkin ada sesuatu yang tidak optimal karena jendelanya sudah kelewat. Tapi minimal kita tetap memberikan itu, tetap berprogres terus gitu. Jadi kasih lanjut aja nggak apa-apa. Maksudnya tidak terpaku dengan tadi usia gitu ya. Karena memang terlambat ya maksudnya gitu. Nah, berikutnya yang pertanyaan berikutnya adalah kalau atlet tidak latihan seminggu gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tidak latihan seminggu kalau memang alasannya itu sakit dan segala macam ataupun nggak sakit, tentunya pada saat dia masuk lagi kita mesti berikan secara pelan-pelan dulu coach gitu ya. Nanti kan pada saat proses latihan kita bisa lihat apakah dia mungkin mampu mengikuti program yang sudah sedang berjalan atau tidak. Nah kalau tidak ya dia dikurangin sedikit begitu. Itu aja sih coach secara teknis di lapangannya. Ya gitu Mas Ajis. Oke. Sudah dijawab ya. Siapa tadi? Hafiz ya, Mas Hafiz. Pertanyaan berikutnya dari... Gimana? Mas Hafiz, tanya dulu Mas Hafiznya. Mas Hafiznya, gimana? Oke. Sudah. Oke, makasih Mas Hafiz. Oke ya, Mas Hafiz ya. Oke. Intinya tetap diberikan, ketika terlambat tetap diberikan latihan-latihan tersebut, mengenalkan, intinya tetap diberikan. Kemudian ada pertanyaan dari Pri Indraswari dari Cirebon. Coach Puri dari Cirebon tuh Puri. Iya, berapa kisaran VO2 max
yang bagus untuk atlet usia 13 sampai 15 tahun. Putra-putri enggak sudah dijelaskan di sini. Latihan VO2max apa yang sudah dapat diberikan untuk atlet usia 9 sampai 12 tahun? Jadi ada yang 13 sampai 15 tahun. Kisaran VO2max-nya berapa, coach? Kemudian latihannya untuk latihan VO2max apa saja yang diberikan untuk atlet usia 9 sampai 12 tahun? Berarti metode latihannya. Enggak, sekelas. Ya. Silakan. Ya, itu kalau di secara di konsepnya long LTAD, itu adalah fase di mana perkembangan dari kalau kita membangun VO2max menjadi optimal. Nah, untuk usia 13 tadi ikut saja. Ya, 13-15. 13 itu sebetulnya ada apa namanya? Ada diagramnya. Cuman saya lupa nggak masukin. Itu tentunya kalau kita menggunakan norma luar itu agak lebih tinggi dari kita. Sekitar kepala 3 atau 4 lah. Gitu. Skala kepala 3 atau 4 kalau nggak salah ya, Kusburi. Nah, tapi tentunya kalau di kita, lakukan aja tesnya, lihat progresnya aja. Karena secara penelitian nasional, kita belum punya data itu, Kusburi. Berapa idealnya di usia 13 tahun. Tapi kalau kita menggunakan norma luar, sudah ada. Nanti Kusburi bisa cari di Google ya. VO2max norm. Norma VO2max Kusburi ya. Nanti ada sesuai kelompok usia itu 13 berapa, excellent-nya berapa. Kemudian good-nya berapa gitu ya. Kemudian apa lagi? Jis tadi. Oh, latihan daya tahan. Ya. Metode latihan daya tahan untuk ya. Usia 9 ya. Sampai 12 tahun. Ya. Jadi itu adalah fase di mana awal-awal PAF Kusburi. Jadi latihan-latihan apa namanya untuk daya tahannya masih bersifat karakternya volumenya banyak gitu ya. Repetisinya banyak tapi intensitasnya rendah. Jadi kita tidak menggunakan intensitas untuk meningkatkan VO2max-nya tapi lebih bagaimana mereka bisa apa namanya mengatasi volume atau durasi yang agak lama gitu ya. Sesuai dengan kelompok usianya. Ada yang 30 menit, ada yang 60 menit gitu ya. Jadi sesuai di kelompok usia. Nah, tentunya kalau di air mungkin dengan continuous swimming. Kalau di darat sama juga dengan continuous swimming. Continuous running atau sepeda. Tapi intensitasnya diabaikan karena di situ masih di rendah, jadi lebih ke apa namanya kontinuitasnya Kusburi, gitu. Gimana Kusburi? Kusburi boleh di on kan dulu Kusburi. On kan boleh biar seru. Ya. Nah, ya Kuswa, halo. Ya. Baik Kusburi. Ya. Untuk latihan fisiknya nih Kusburi ya, saya suka kadang-kadang kan anak-anak usia di bawah 9 tahun ini saya kadang-kadang suka akut gitu ya coach ya, kayak misalkan seperti nyusran gitu ya, kebanyakan nggak ya ini, apa kurang nggak ya ini, gitu kadang-kadang gitu kan. Nah untuk menghitung beban latihannya ini untuk anak-anak usia 9 sampai 12 tahun ini yang saya kadang-kadang suka ragu-ragu. 9 sampai 12 tahun. Ya, sesuaikan sama itu aja Kusburi. Sesuaikan dengan durasinya idealnya dia. Jadi anggap aja misalnya minimal 60 menit per sekali sejam latihan gitu ya. Baik berenang maupun di darat. Tapi tentunya mungkin nggak bisa langsung ke situ. Karena kan kita nggak tahu kronologisnya latihannya dia. Sama ya itulah ya. Nggak tahu lah, kalau di Indonesia kan nggak tahu. Kalau di luar kan pendidikan jasmaninya juga udah bagus, jadi secara bertahapnya akan enak. Nah, untuk sampai ke 60, mungkin harus secara progres dulu. Oke, 15 menit, lari, continuous, putusin, 15 lagi, gitu. Terus habis itu, naik lagi, 20 menit. Nah, mungkin gitu aja, Kusburi. Bisa di air, bisa di darat, gitu ya. Atau kasih permainan, bisa main bola, lewat permainan Kusburi. Gimana Kusburi?
Iya, iya, iya. Dengan permainnya kayak main bola gitu, ya. Itu juga bisa ya, coach ya, main ya. Futsal gitu ya. Iya, ya. Intensitasnya diabaikan, Coach Puri ya, karena di ya. Situ masih rendah intensitasnya. Okay. Ya. Tapi lebih ke pencapaian waktu dan jarak aja paling. Ya. Siap, siap. Makasih ya, Coach. Oke, okay. Makasih Coach Puri. Oke, terima kasih untuk Coach Puri. Kemudian pertanyaan berikutnya Coach dari Coach Basit ingin bertanya bagaimana sistem perekapan hasil latihan apabila memiliki banyak calon atlet, mungkin ke data kali ya, bagaimana sistem perekapan hasil latihan apabila memiliki banyak calon atlet, silakan Coach. Ya, ya. Bagaimana mereka? Coach ya. Basit ya. Oke, okay, Coach Basit. Jadi, kalau kita megangnya banyak, gitu ya, sebetulnya gampang-gampang susah tuh ya, terutama di air atau di darat ya. Kalau hubungannya dengan hasil tes, misalnya atau hasil latihan, tentunya harus ada asisten. Kalau ada, kalau nggak ada, tentunya melakukannya satu-satu. Kalau nggak ada juga, harus modal stopwatch yang bagus biar bisa di apa namanya split gitu ya, bisa di set nanti datanya bisa kita ambil gitu. Nah tentunya itu harus pakai strategi tertentu lah ya, maksudnya kalau atletnya banyak tentunya kan ada perbandingan ideal antara jumlah atlet dengan pelatih gitu. Kalau misalnya tidak bisa dipegang terlalu banyak ya mau nggak mau harus dibagi dua sesi coach. Atau kalau mau, nggak mau harus nyari asisten pelatih. Biar membantu coach untuk mencatat. Gitu ya coach, siapa tadi? Coach Basit. Ya. Ya. Gimana coach Basit? Coach Basit, mangga dinyalakan dulu ini mikrofonnya. Coach Basit. Coach Basit, mangga. Oh, nggak menyimak. Dilanjut aja untuk ya. Pertanyaan berikutnya. Lanjut. Muhammad Firdaus. Coach Muhammad Firdaus, bagaimana cara menerapkan pelatihan fisik dan memonitor secara menyeluruh? Menerapkan pelatihan fisik dan memonitor secara menyeluruh di masa pandemi ini dengan target atlet junior. Usianya dijelaskan. Kemudian, di mana secara teknik masih riskan dalam melakukan kesalahan gerak. Dan bagaimana cara tes ya. Untuk cabar renang? Ya, ada sedikit kesulitan atau tidak optimal pada saat kita latihan online. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan secara optimal atau tidak bisa kita monitor secara optimal. Terutama tadi yang masalah kualitas ya. Ya, sempurnaan gerak. Nah, tentunya itu menjadikan satu tantangan kita lah ya. Itu memang jadi hambatan. Nah, kemudian bagaimana mengatasi memonitoring latihan? Nah, teman-teman pelatih bisa menggunakan apa namanya monitoring menggunakan WA lah ya. Jadi nanti apa yang dimonitor itu bisa direport lewat WA. Nah, kemudian kalau misalnya melakukan tes kalau misalnya kita online ya dia harus satu-satu coach yang lihat gitu di kamera, misalnya push up, sit up atau apapun lah tesnya atau secara technical. Nah kayaknya mesti satu-satu, jadi ya semaksimal mungkin apa namanya mengoptimalkan dari kualitas dari tes maupun latihannya. Nah kalau untuk monitor latihan tentunya ya mau nggak mau harus lewat WA lah gitu, report atau foto atau apapun bentuknya gitu ya. Mungkin itu Coach Ajis. Memang agak kesulitan. Masih pertanyaan lanjutan, tes VO2 max ya, untuk cabur renang. Kalau untuk di usia bawah, sebetulnya kita bisa lakukan dua, di darat dan di air. Sebetulnya di air, di darat kita bisa banyak metode lah ya, bisa sepeda, bisa ergo, bisa treadmill, bisa lari gitu ya. Karena kalau kita bicara secara umum, mereka harus secara bugar, secara umum harus
bugar juga ya. Nah, kemudian kalau untuk tes di kolam itu kita bisa menggunakan metode blip dengan jarak 10 meter. Tapi dengan catatan musiknya harus kedengeran tuh, pipnya. Itu bisa kita gunakan dengan 10 meter blip. Normanya sama. Gitu, Bu Cajis. Ya. Intinya untuk tes di air bisa menggunakan pip test ya. Di 10 meter ya, jarak meternya. Yes. Jarak, jaraknya 10 meter. 10 meter gitu. Ya. Oke, untuk Firdaus, Muhammad Firdaus. Baik, Coach. Terima kasih banyak atas. Oke. Makasih, Coach. Oke, siap. Oke, makasih, Coach. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Jansen Andriansyah. Ya. Dari Kabupaten Empat Lawang. Sumsel. Oh, Palembang. Palembang. Ya. Pertanyaannya, jenis-jenis latihan fisik di luar kolam yang cocok untuk anak 5-6 tahun. Ya, mendukung gerakan-gerakan renang. Coach, apa jenis latihan apa fisik? Tadi. Jenis latihan fisik untuk anak usia 5-6 tahun. Ya. Mendukung ya. Gerakan-gerakan renang. Jadi, ya. Teman-teman, untuk anak usia di fundamental itu, lebih arahnya ke dibangun secara umum aja. Ya. Lewat permainan, mungkin ada istilahnya penguatan-penguatannya itu lebih ke penguatan dengan menggunakan berat badan sendiri. Mungkin bentuknya jalan apa namanya, seperti binatang lah, lompat kodok lah, apa gitulah. Jadi, untuk anak usia itu masih diberikan model-model latihan yang secara umum. Jadi, belum ke arah kebutuhan renangnya. Jadi, masih general dibangun, gitu ya. Coach siapa dari Empat Lawang? Ya. Jadi belum bicara spesifik ya. Coach Jansen, belum bicara spesifik. Jadi bagaimana kita membangun kebugaran secara umum dulu? Baik itu daya tahan, baik itu aerobiknya, baik itu daya tahan ototnya, gitu ya. Itu Coach Ajis. Modelnya belum formal. Ya. Belum formal modelnya, masih ya. Secara umum ya. Jadi secara umum dulu, gerakan-gerakannya secara umum dilatih, jadi belum spesifik ke calon. Ya, bisa berdiri jongkok, push up, atau berjalan dengan tangan gitu, atau apapun lah bentuknya yang lebih ke permainan biar dia senang, karena anak-anak di usia itu masih senang bermain. Ya, oke. Lanjut. Siap, dilanjut. Masih di fokus spasit lagi nih pertanyaan nih. Oke. Jansen, oke okay ya. Thank you, Coach. Kemudian Coach Basit bertanya kembali nih di kelas swimming club ini Ayu. Bagaimana sistem perekapan hasil latihan apabila memiliki banyak atlet di ini lagi ya? Baru masuk kali pertanyaannya. Pakai split, Coach. Pakai split aja. Kan oke. Okay. Anggap aja kita bicara catatan waktu latihan lah ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, ini ya, kayaknya baru masuk lagi. Nah. Ya, aku kemudian, pakai split aja. Dari Rijuanda, Coach Rijuanda, terkait latihan fisik pada atlet renang, metode dan variasi latihan apa saja untuk menerapkan latihan di kolam atau di air untuk meningkatkan kecepatan. Berarti latihan fisik untuk mendukung atlet renang, metode dan variasi latihan apa saja untuk menerapkan latihan di kolam air. Artinya latihan fisik tapi di air. Ya. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Coach, coach itu sebetulnya banyak metodenya ya. Tentunya juga selain langsung latihan di air, tentunya coach mesti juga membangun dulu secara basic kekuatan di darat, latihan kecepatan di darat, baik itu kecepatan koordinasi kaki maupun tangan, karena begitu di air nanti kan tangan ya yang lebih dominan ya. Nah, berhubungan dengan itu tentunya
coach harus membangun kekuatannya di lengan, di semua lah ya, secara general. Terutama otot-otot yang dominan untuk renang. Otot tariknya, otot dorongnya gitu, otot kayuhan di kakinya gitu ya. Kemudian di latissimus dan lain-lain. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan metode untuk latihan kecepatan di air, tentunya kan nanti ada yang namanya frekuensi stroke frekuensi ya, stroke lengan. Nah, hubungannya dengan kecepatan di air, bagaimana kemampuan kecepatan stroke dan juga kualitas kayuhan sehingga luncurannya bagus. Nah, tentunya metodenya banyak, tapi intinya adalah bagaimana coach membangun otot-otot yang menjadi kebutuhan otot untuk berenang. Misalnya latissimus dorsi di air, mungkin coach bisa pakai rubber tapi di air gitu ya. Nah, nanti pakai kayak resisten yang buat latihan rubber gitu ya, apa sih namanya tuh yang buat gini lah, tapi di air gitu. Jadi sebetulnya metodenya banyak, jadi coach bisa bikin variasi-variasi gerakan yang mungkin akan sangat mirip dengan gerakan realnya berenang. Bisa narik, bisa dorong gitu ya. Kemudian tangan. Tapi kalau bicara speed, berarti kita bicaranya bagaimana frekuensi stroke, bagaimana kualitas stroke, bagaimana kualitas dorongan lengan, bagaimana kualitas luncuran, hubungannya dengan streamline tubuh. Nah, jadi metodenya secara umum, metode secara umum ya, bagaimana coach bisa memaksimalkan frekuensi kayuhan, kualitas kayuhan, stroke volumenya, frekuensi stroke-nya gitu, stroke frekuensi ya. Nah, kalau di darat kan stroke frekuensi apa namanya, panjang langkah atau frekuensi langkah. Nah, kalau di air berarti fokusnya ke frekuensi frekuensi stroke ya. Itu coach Ajis. Jadi tetap intinya gini, dibangun dulu daya tahan di darat, jadi dry land, kemudian masuk di air, bentuknya banyak banget. Salah satunya bagaimana bisa membuat model latihan yang mirip atau fungsional atau manipulasi dari gerakan renang sebenarnya, kemudian masuk ke stroke, frekuensi stroke-nya. Jadi kan kecepatan hubungannya dengan frekuensi stroke, kualitas luncuran. Itu aja Coach Ajis. Oke. Ya, Coach Rizwanda, gimana? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Coach Rizwanda? Oke. Artinya ketika di air untuk meningkatkan kecepatan, lebih ke spesifik gerakan yang di nomor masing-masing, artinya mendekati gerakan yang di nomornya, misalnya untuk gaya dada ya, bagaimana caranya meningkatkan kecepatan di renang gaya dada karena menggunakan rubber struknya gitu. Ya, struknya gitu. Sama kekuatannya, okay. Sama kualitas luncuran, stroke-nya itu yang harus diperhatikan untuk meningkatkan. Oke. Pertanyaan terakhir untuk panitia sampai 12.30 ya. Oh, ya. Ya. Cek panitia untuk. Oke, terima kasih. Sudah melewati. Sudah melewati ya. Oke, siap. Gimana Pak, satu pertanyaan lagi deh terakhir deh, mungkin ada yang penasaran untuk pertanyaan lanjutnya, satu pertanyaan ya, akhir satu pertanyaan.